Apa yang dimaksud dengan futil? Yang dimaksud dengan futil adalah go all out, habis-habisan, go all out ya. Maksud dari futil bukan 100%, tapi 150%, 200%, 300%, oke? Kenapa? Karena kita semua sudah tahu lah ya, orang-orang yang sukses dalam bidang mereka masing-masing, sukses sebagai pengusaha, sukses sebagai orang sales, sukses sebagai manager, profesional, penyanyi, penari, olahragawan, pokoknya semua orang di dunia ini yang sukses dalam bidang mereka masing-masing, pasti lakukan tugasnya dengan futil, habis-habisan, sepenuh hati, oke? Karena dia kerja dengan habis-habisan, futil, maka hasilnya bagus, bermutu, ya. Dan karena hasilnya bermutu, produk atau jasanya diminati orang, oke ya. Jadi kalau mau sukses, rumusnya adalah futil. Lawan kata dari futil justru adalah setengah hati, oke? Lawan kata dari futil adalah asal jadi. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang sukses dengan cara kerja asal jadi, betul ya, oke ya. Bapak-bapak ibu sekalian, kenapa saya sampaikan ini kepada Anda? Karena saya, James Wee, janji kepada Anda, dari sekarang sampai sesi saya selesai nanti, kita jam berapa, saya akan full tilt untuk Anda semua, oke? Oke lah, segera kita mulai ya. Tadi kita bincang-bincang, populasi Indonesia, demografis Indonesia menarik sekali ya. Dan banyak orang sudah tahu bahwa zaman sekarang banyak saingan-saingan produk-produk dari Tiongkok masuk ya, pro dan kontra. Bahkan sudah banyak orang Tiongkok yang masuk di Indonesia, di garment pun sudah banyak ya. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka bisa buka koko, saingan sama kita dan sebagainya ya. Jadi ini competition sudah menarik sekali. Ada sesuatu yang saya mau sampaikan, satu filosofi Tiongkok ya, yang kalau kita bisa nangkap, bisa useful, oke? Okay? Dan ini filosofi yang sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu, ya. Untuk Anda yang mau tulis, silakan tulis aja, oke? Okay? Silakan tulis aja, tulis di tisu juga nggak apa-apa, oke? Okay? Ya, tulis aja. Mengerti tulis, apalagi tak mengerti, oke? Okay? Kalau tak mengerti, lebih tulis lagi, ya. Namun sebelum saya masuk ke sana, ya, ada sesuatu yang jadi landasan untuk Anda yang di belakang, saya minta maaf kurang jelas ya. Ada sesuatu yang akan jadi landasan dalam topik saya. Topik saya kan hari ini adalah leadership challenge ya. Jadi satu landasan dari firman Tuhan Mazmur 78:22. Saya baca yang English ya. So he shepherd them according to the integrity of his heart. Ya, ini berkaitan dengan kepemimpinan ya. Gembala ya, gembala kepemimpinan. So he shepherd them, ya, according to the integrity of his heart, and guided them with his skillful hands. Ya.